kalau terbentuk bandnya sih ketemunya aku sama Angga dulu di Sangkring. Nah gitu, ketemu sama Angga di Sangkring yang kenalin ownernya Sangkring, Mas Putu Sutawijaya. Terus yang ngasih nama Break Size juga Mas Putu. Aku sendiri juga kurang tahu sih. Nggak, yang pasti itu dari karya Pat Metheny ya? Iya, Brand Size Lab. Ah, benar ya, banget. Itu. We'll be right back.
Boleh lah diserah ini tepuk tangan dulu benar. Itu tadi medley Amelia sama Burn. Rencana sih buat album kedua. Mudah-mudahan jadi. Kang mau nanya-nanya boleh enggak sih? Boleh banget. Boleh nanya apa? Tahun berapa dulu? Apanya tuh Mas? Akhirnya. Lahir. Juga terus dan ide-idenya keluar terus kebentuk band tuh gimana ceritanya? Oh, awal mulanya kalau terbentuk bandnya sih ketemunya aku sama Angga dulu di Sangkring. Padahal Desi kan gede, masa nggak kelihatan? Di mana? Nggak kelihatan. Dia nggak tahu kemana. Besar bikin tayangan. Masih. Nah gitu ketemu sama Angga di Sangkring, yang kenalin ownernya Sangkring Mas Putu Sutawijaya, terus yang ngasih nama Break Size juga Mas Putu. Terus ketemunya Break Size itu aku sendiri juga kurang tahu sih. Nggak, yang pasti itu dari karya Pat McKinney ya. Iya, Break Size lah. Ah, benar banget. Iya, makanya kan aku tanya. Oh, kalau lagunya Pat McKinney itu artinya apa ya? Yang Break Size. Mungkin sama artinya. Iya, kan apa hubungannya sama Break Size ini, Dok? Hubungannya? Mungkin artinya bagus ya, Break Size, Break. Menurutku juga bagus sih. Jadi yang ya tak terhingga lah, apa tak terukur gitu. Tak terukur. Tapi karena urut ukuran orang. Gimana cara proses kreatifnya kalian? Proses kreatif. Oh, ntar dulu dong, kasihan Desi. Enggak ketemu tadi belum ketemu Desi. Jadi proses kreatifnya itu kebetulan dulu waktu di Bali Blues Fest sebelumnya saya punya band. Dan ada beberapa karya juga tercipta di band itu. Beberapa karya juga tercipta di band itu. Nah, proses kreatifnya pertama ini awalnya di Sangkring dipanggil sama bapak angkatku, "Gang, cepet-cepet ke Sangkring." Bapak angkatnya siapa enggak namanya? Nyoman Ateng Adiana. Oke, okay, cepet-cepet ke Sangkring enggak? Ada gini drummernya Sirkus Borok. Siapa ya? Tak lihat gitu, tak kira omnya dari Papua gitu. Tak panggil om dulu kan pertama, ternyata masih muda. Yoi, makasih ya. Ternyata masih muda. Jadi awal berproses kita ngobrol berdua waktu itu ya kak ya. Iya. Waktu persiapan Bali Blues ngobrol-ngobrol, aku juga punya beberapa karya. Dan coba aja nih kita cari pemain bass. Terus karyaku coba di aransemen lagi, diperbarui lagi. Terus ada beberapa karya juga terlahir dari Brace Trio. Dan sudah bertiga ngeflow lah semuanya. Jadi dari basicnya Kak Andy, jadi bertiga ini sebenarnya dari Kak Andy, dari aku, dari Kak Desi beda semua. Gitu. Apanya? Kelaminnya. beda semua. Dari Kak Andy dia emang dari basicnya tradisi. Aku bisa joget gara-gara Kak Andy. Nah, kalau dari Kak Desi dia beton bluesnya kental. Jadi aku udah main blues dulu, dibluesin lagi, emang tambah basah. Tambah basah. Kalau di Bali itu blues tuh artinya basah. Main blues gitu dikira main basah. Jadi udah terbentuk itu, terus kita mulai menggarap album. Ada sebelumnya ada 3 karya yang aku udah buat, dan baru lagi setelah ada Braces ada 2 karya lagi terakhir. Jadi di mini album kita tuh atau EP kita tuh ada 5 karya. Oke, kita mau Illusion dulu. Mau Illusion dulu. If you got no money. Awan Omi tok lagi bokeh. Oke, if you got no money. We'll be right back.
budek nggak cilek ke gitar musik ini? Oh, pak jangan, hah? Jangan dicilek. Kenapa? Ini satu di hadapan sini aja. Oh iya. Jadi nggak kedengeran. Baskol. Oke. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tak kira yang lain terganggu. Enggak, kalau gini. Oke. Kesana doang gitarnya. Oke, sisi nggak apa-apa. Kasih depanku dikit nggak? Nah itu tadi if you got no money ya, gimana ceritanya ya? If you got no money, nggak punya uang. Tapi itu maksudnya titik poinnya sih bukan, maksudnya mengarah ke percintaan sih sebenarnya. If you got no money, jadi ada seorang kekasih lagi pacaran, tapi yang cowok ini nggak punya uang. Seperti? Kayak. Oke. Oke, jadi itu lebih menekankan bahwa kesetiaan nggak perlu dari diambil dari materi. Tenane. Ya, betul. Itu katanya kak. Asem. Situ nih Rolika atau bro? Iya. Oh. Kan aku masih gini, maksudnya dalam maksudnya dari pola pikir anak muda. Itu katanya. Kalau udah nikah, mau ibikan nomani mau enggak? Apa nomornya berapa sih Kak Angga? 16, mau 7. Mau 7? Mau 7 man, gile. Lu aneh kak Ito lu. Bye.
ini judul album kita ya, Bang. First step. Boping aja cari di aduh logat Balinya tuh. Boping aja cari di webnya ada. Ya. Ya, thanks juga buat Mas Boping, teman-teman dari Bali juga, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih banyak Mas Ruri, Bona, Mas Ito. Itu Mas ganteng kacamata itu, siapa namanya? Mas Aryo, mbaknya. Oke, makasih lah udah support kita ini, Mas. Jangan lupa nanti hadir dan kita berkarya di pamerannya Break Size ya. Yeah.